17 Agustus 1945 merajut banyak peristiwa. Putra-putri bangsa harus rela direnggut jiwa raganya. Pahlawan bangsa rela berdiri di ujung tombak demi Ibu Pertiwi tercinta. Demi merdeka, ia tumpahkan darah. Agustus 2021, kegetiran di mana-mana, rasisme masih menjadi candaan, politikus masih sibuk dengan harta, hak rakyat kecil pun tak malu-malu ia rampas. Setiap tahun berlalu, doa-doa palsu terus melambung. Harapan-harapan semu ikut bersenandung. Tak ada yang benar-benar menjadi pelindung. Doaku sederhana. Yang kaya semoga menjadi dermawan. Yang miskin segera sejahtera. Ibu Pertiwi dijauhkan dari orang-orang yang serakah. Dan orang-orang baik berani melawan. Di balik kemerdekaan yang diagung-agungkan, semangat membara membakar lara. Para tuan-tuan bersorak bergema, "Merdeka! Merdeka!" katanya. Aku tidak buta dan tidak tuli, tapi aku tak dapat melihat dan tidak dapat mendengar. Aku juga makhluk yang berasa, tapi aku tak dapat merasakan kemerdekaan. Jadi tolong tuan-tuan, jelaskan kepada saya apa itu merdeka. Di pinggiran kota, anak-anak kurus kerempeng, perutnya kosong meroncong, meringis kelaparan di setiap malamnya. Terlantar di gubuk kosong kusam. Tertikam angin yang menusuk hingga ia mati membusuk. Di negeri yang katanya merdeka ini, tetapi sejauh mata memandang, terlihat para pengais dan pengemis menjadi satu nyawa. Air mata dan darah tercucur menjadi satu warna untuk mempertahankan kehidupannya. Wahai tuan-tuan sekalian, apakah ini maksud dari kemerdekaan? Merah tak lagi berani, suci tak lagi putih, dan sayap-sayap terus tersakiti. Merdeka di kala pandemi. Indonesiaku, negeri yang tercinta, yang penuh dengan sukacita. Setelah 76 tahun bangkit dari penjajah, kini kembali berkabung.
akibat wabah. Di masa pandemi, hidup pahlawan baru. Tenaga medis berdiri menjadi tameng di kubu terdepan untuk kita semua. Tapi di balik itu semua, banyak teori konspirasi yang tersebar membuat masyarakat makin gusar. Tenaga medis yang tadinya pahlawan berubah jadi lawan. Disudutkan oleh si pencari untung untuk menciptakan kubu-kubu yang bertendensi perpecahan. Semoga Indonesiaku lekas pulih dari sakitnya. Namun, jika memang belum saatnya, aku tetap semangat untuk tetap merdeka di kala pandemi.